Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya Medika Shok ya, dan kali ini kita akan membahas tentang patofisiologi berkaitan dengan edema paru ya. Jadi kita tahu dulu ya dari definisinya dulu ya sedikit, tapi kita itu ya kita harus tahu juga faktor-faktor utama ya yang menyebabkan edema paru, kemudian ruang-ruangan dalam fisiologi, kemudian juga penyebab dari patofisiologi edema paru itu ada apa aja gitu kan ya. Dan kita akan pertama tuh akan membahas tentang definisinya ya. Jadi kalau di edema paru ini kan edema ya paru ya, berarti kan ada cairan ini ya, ada cairan paru di nih, cairan paru di ruang interstisial ya, di ruang interstisial. Nah apa tuh ruang interstisial ya? Oh, berarti kalau ruang interstisial tuh ini kayak kan kalau ruangan itu kan ada dibagi ini ya, ada ruang intravaskuler ya, ini kan ruang intravaskuler nih. Nah itu ya, ini ruang intravaskuler. Dan sini juga ada, sini ada ruang atau cairan interstisial, sini ya, ini cairan interstisial cis ya. Dan di sini juga ada alveolus, alveolus ini endothel alveolus paru ya itu. Nah nanti kan berarti kan oksigen kan akan masuk ke sini ya, ke endothel alveolus paru kan ya. Nah, kan ke saluran pernapasan ya. Kan kita kan bernapas kan lewat ini kan faring, laring, kan trakea ya, ke bronkus, bronkiolus. Nanti kan ujung-ujungnya kan ke alveolus ya. Jadi ke alveolus ini kan ini nanti terjadi difusi oksigen ya dari alveolus kan, alveolus paru ke ini ya, ke cairan intravaskuler ya, kapiler paru kan gitu kan normalnya. Yang dimana di situ tuh ada cairan interstisial tuh ya, diantaranya tuh ada cairan interstisial. Nah dimana nanti itu kalau misalkan terjadi kelebihan cairan ya, di cairan interstisialnya tuh diabsorpsi tuh oleh aliran limfatik ya, ini aliran limfatik ya, diabsorpsi oleh aliran limfatik. Pasti kalau misalkan terdapat kelebihan cairan gitu kan, ada baru tuh nanti diabsorpsinya tuh di aliran limfatik ya. Jadi bedain ya cairan intravaskuler ya, yang ada di dalam kapiler endotel pembuluh darah paru, kemudian juga ada cairan interstisial ya, yang nanti itu tuh kalau misalkan terdapat kelebihan cairan akan diabsorpsikan ke aliran limfatik. Dan juga ada ini ya alveolus, yaitu ya ruang alveolus paru nih ya, di ruang alveolus paru yang dimana tuh saat kita bernapas itu nanti oksigen tuh akan masuk ya sampai ke alveolus, nanti akan berdifusi ke endotel kapiler paru ya. Ini sel-sel alveolus, ini sel alveolus ya, bukan sel endotel ya, ini adalah sel alveolus gitu, sel alveolus. Kemudian juga kita harus tahu juga ini ya, dari patofisiologi dari edema paru tuh ya, itunya dari faktor-faktor utamanya. Jadi itu cukup tiga aja sih dari faktor utama dari edema paru tuh, apa aja ini ya, ada tekanan hidrostatik, tekanan onkotik, dan permeabilitas kapiler. Nah jadi kalau tekanan hidrostatik itu apa, jadi tekanan hidrostatik itu misalkan tekanannya itu kalau misalkan makin tinggi itu ya, kayak cairannya kan ya, kalau misalkan cairannya makin tinggi ini kan misalkan ya, nih misalnya kita nih cairannya kan masih segini nih ya, cairannya masih segini ya, kalau misalkan ini juga ada bolongan nih, ini kan ada bolongan sini ya. Nah kalau misalkan cairannya makin tinggi ya pada tekanan hidrostatik ya, misalkan dari sampai sini nih tekanan itunya cairannya ada makin banyak situ kan ya, otomatis nanti darahnya tuh akan merembes ya, merembes dari cairan intravaskuler ke cairan interstisial ya, kalau misalkan tekanan hidrostatiknya tuh sudah meningkat ya. Jadi kalau semakin tinggi tekanan hidrostatik, semakin cairannya tuh akan keluar ya ke ruang interstisial gitu. Kemudian juga ada apa lagi, tekanan onkotik ya. Jadi tekanan onkotik itu yang menjaga cairan intravaskuler, cairan dalam darahnya itu tetap berada di ruang intravaskuler. Nah itu siapa tuh yang menjaganya? Yang jaga itu adalah protein ya, seperti albumin, globulin ya, protein-protein yang ada di dalam darah ya, di dalam darah yang di produksi itu kan di hepar kan ya, protein itu semua diproduksi di hepar ya, ingat ya, protein diproduksi semua di hepar ya. Jadi kalau misalkan tekanan onkotiknya nurun kan, misalkan dia tekanan onkotiknya nurun atau terjadi hipoalbuminemia, jadi kan apa ya, kayak plasma darahnya kan kayak di cairan intravaskularnya kan jadi semakin ini ya, semakin merembes kan, soalnya kan proteinnya hilang kan, tidak bisa menjaga tekanan onkotiknya, sehingga nanti cairannya itu akan berpindah ya dari cairan di intravaskular ke cairan interstisial, dia akan cenderung keluar ya, cenderung keluar karena nggak ada yang ngejaga tekanan onkotiknya, tidak ada yang menjaga di cairan intravaskularnya gitu loh. Nah kalau misalkan ini teori permeabilitas kapiler tuh, dia
biasanya itu berkaitan dengan infeksi ya, berkaitan dengan infeksi. Ya misalkan tadi ada infeksi apalah, sepsis lah, DBD lah ya, atau apa gitu kan ya, infeksi sistemik lah ya dia ya, pokoknya yang seluruh tubuh ya, kayak shock sepsis ya, shock sepsis kan itu terjadi kerusakan di mana aja ya, kalau misalkan kenanya di paru kan bisa terjadi inflamasi hingga terjadi vasodilatasi gitu ujung-ujungnya. Ya itu kuncinya di situ ya, tiga faktor utama dari edema paru. Itu juga akan bahas tentang penyebabnya ya. Jadi kalau penyebabnya tuh gampangnya tuh ada dua ya, dibaginya kan ada penyebab kardiogenik sama penyebab yang non kardiogenik. Nah, kalau yang penyebab kardiogenik itu disebabkan oleh gagal jantung kiri ya. Misalkan dia sudah ada komplikasi itu kan ya, pas dicek pemeriksaan fisik itu terdapat gagal jantung kiri atau dari toraksnya kan dapat gagal jantung kiri, yang gimana tuh nanti kan kalau sudah jadi gagal jantung kiri kan berarti kan ventrikel kirinya kan susah yang memompanya ya, soalnya kan dari hukum Frank Starling kan ya, dia kontraksinya tuh kan nggak kuat kan ya, preload afterloadnya kan dia nggak kuat gitu kan, sehingga kalau misalkan dia jantungnya pada ventrikel kiri itu dia tidak dapat memompa, otomatis nanti afterloadnya tuh meningkat ya, jadi afterloadnya meningkat, jadi setelah kontraksi itu meningkat sehingga dia akan menumpuk ya, darahnya tuh menumpuk ya, jadi dari ventrikel kiri kan, kan jantung kan gini ya, jantung kan gini, ini kan ventrikel kiri ya, ventrikel kiri. Nah dimana tuh nanti karena dia nggak kuat pompa ya ke pembuluh darah selanjutnya, nanti dia tuh pembuluh darahnya tuh balik lagi ke atrium kiri ya, ini kan atrium kiri, balik ke atrium kiri nanti ke vena pulmonalis ya, ke vena pulmonalis nanti ke kapiler paru kan. Nah nanti pas di kapiler paru tuh kan alirannya kan heterogen ya, terjadi kongesti. Nah kalau misalkan terjadi kongesti nanti akan tekanan hidrosefalnya tuh akan meningkat ya, hingga nanti pas saat di kapiler parunya nih ya, pas saat di kapiler parunya nih ya, di endotel parunya tuh akan terjadi hipertensi pulmonal ya, akan terjadi hipertensi pulmonal. Nah lima tuh nanti tekanan hidrostatiknya nih ya, ini ya tekanan hidrostatiknya tuh meningkat ya, melebihi tekanan onkotik, sehingga nanti cairan yang dari intravaskulernya tuh merembes ke interstisial ya, karena terlalu banyak tekanan hidrostatik kan, jadi bocor dia ya, bocor dia akan terakumulasi ya di cairan interstisialnya ya, di cairan interstisialnya, dan sulit untuk diabsorpsi oleh pembuluh limfe ya, yang gimana tuh dia kan buat itu ya, mengabsorpsi sisa-sisa cairan ya, karena terlalu banyak sehingga akan terjadi edema paru gitu. Nah kalau pada penyebab kardiogenik yang kedua itu disebabkan oleh krisis hipertensi, jadi dia tekanan sistemiknya itu terlalu tinggi ya, misalkan dia lebih dari 180 per ini ya, per 20 ya, per 120 ya, milimeter air raksa, sehingga terjadi krisis hipertensi, nanti tekanan sistemiknya itu terlalu tinggi banget kan, terlalu tinggi banget, dan dimana tuh nanti kalau misalkan tekanan darahnya terlalu tinggi banget kan, jadi kan ventrikelnya kan ya nggak mampu memompa ya, pakai hukum Frank Starling juga, sehingga tadi afterloadnya meningkat, kongesti vena ya, darahnya tuh balik lagi ya, retrograde ya, ya dari atrium kiri nanti ke vena pulmonalis ya, vena pulmonalis nanti ke paru ya, ke kapiler paru, tekanan hidrostatik meningkat, ujung-ujungnya juga sama ya, jadi edema paru juga ya tuh. Namun juga penyebab kedua ya, ini penyebab jadi kan penyebab pertama ya, penyebab keduanya itu disebabkan oleh yang non kardiogenik ya, ini kan kita kan udah tahu ya, kalau non kardiogenik itu apa, non kardiogenik kan berarti kan selain yang ada di jantung gitu kan, apa aja tuh ya, kalau paling gampang sih disebabkan oleh infeksi sistemik dan karena ada sindroma nefrotik ya. Kita dari infeksi sistemik dulu nih ya, kalau pada infeksi sistemik itu kan disebabkan oleh sepsis ya, atau shock sepsis septik ya, misalkan ya ada infeksi bakteri ya, atau ada DBD gitu kan ya, atau infeksi sistemik lah ya, ya terjadi sepsis ya, atau dia keracunan ini, keracunan toksik ya, keracunan zat-zat gitu ya, misalkan dia keracunan itu karbon monoksida ya, yang dimana itu kan karbon monoksida kan sangat kuat ya ikatannya bersama ini ya, hemoglobin ya, HbO hemoglobin ya, HbO CO2 nya kan lebih kuat 200 kali ya, lebih kuat 200 kali daripada karbon dioksida atau oksigennya. Kalau dia sampai karbon monoksidanya masuk nanti ke kapiler dan endotel paru, nanti akan terjadi kerusakan ya pada inhalasi toksik ya, jadi kerusakan, jadi dia sel endotel atau sel alveolus ya, soalnya ini sel alveolus yang ada di parunya tuh akan terjadi kerusakan. Sama ya juga sepsis ya, kan sepsis kan kalau misalkan udah sampai ke paru gitu kan, dia akan merusak ada alveolus parunya ya, kalau endotel juga bisa sih, endotel kapiler parunya, sehingga terjadi reaksi inflamasi ya, vasodilatasi pembuluh darah kan,
ya pertama dia pertama-tama sekresi sitokin dulu kan ya oleh sel imun sehingga akan meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga akan terjadi vasodilatasi kapilernya juga kan jadi dia kapilernya jadi makin kebuka gitu kan ya kapilernya bahkan makin kebuka yang dimana itu nanti akan menyebabkan cairan intravaskularnya itu akan merembes ke cairan interstisial juga ya ujung-ujungnya ya itu yang lama-lama itu nanti akan terakumulasi ya ke di cairan interstisial dan sudah diabsorpsi oleh limfa sehingga terjadi edema paru juga ya sama ya misalkan kalau pada sindroma nefrotik itu kan karena ada proteinurianya masif ya ada proteinuria masif ya yang proteinuria masif ya yang bisa tuh nanti pada dipstick urin ya kalau atau urinalisis dia plus 3 atau plus 4 3 atau plus 4 yang disebabkan oleh gangguan hepar bisa nanti terjadi gangguan hepar ya jadi dia SGOT SGPT nya meningkat kan SGOT SGPT nya meningkat ya karena dia mengkompensasi ya kan soalnya kan proteinnya kan turun itu ya turun ya di dalam itu ya sampai ke urin kan karena dia bocor kan itunya glomerulusnya kan kerusakan di glomerulus kan juga ya gangguan di ginjalnya juga kan ginjalnya jadi rusak dan harus bekerja ekstra dan karena ada proteinuria masif ya atau protein dalam urin sehingga akan terjadi malnutrisi protein jadi kekurangan protein jadi itu dia ada kayak gejalanya itu lemah lati lesu lah gitu ya nggak nafsu makan dan juga akan terjadi tekanan onkotiknya juga bakal menurun ya karena proteinuria masif ya atau ininya kan jadi hipoalbuminemia yang dimana kan protein terbesar itu kan itu ya albumin ya kalau albuminnya nurun otomatis ya tekanan onkotiknya nurun ya nggak ada yang ngejaga cairan intravaskularnya itu tetap berada di dalam ini di dalam ininya ya di kapiler paru atau di pembuluh darahnya ya cairan darahnya kan ya sehingga akan terjadi ya udah protein dalam kapiler parunya menurun kan karena ada ini protein itunya hipoalbuminemia sehingga nanti akan cairan intravaskularnya itu akan merembes ke cairan interstisial sehingga akan terakumulasi dan terabsorpsi oleh kelenjar getah bening limfa yang ada di paru ya yang ada ya, yang ada di paru sehingga terjadi edema paru juga ya karena ada tekanan nah kalau misalkan pada sindroma nefrotik itu karena ada tekanan onkotik yang turun kan jadi kan ada gangguan hepar ya SGOT SGPT nya itu meningkat yang dimana tuh nanti kan ya awalnya tuh dia terjadi kompensasi ya jadi kompensasi dulu jadi tuh dia akan memproduksi protein tapi gagal ya sehingga nanti proteinnya turun semua down semua nah kan produksi lipoproteinnya tuh menurun nah apa tuh lipoprotein itu lipoprotein tuh ini ya kayak kayak suatu prekursornya kan dari protein juga ya yang dimana tuh nanti dia tuh untuk fungsinya tuh untuk mentransfer lipid ya gampangnya fungsinya tuh untuk mentransfer lipid ya mentransfer lipidnya tuh kayak kayak LDL, HDL, trigliserida, kolesterol kalau misalkan transfer lipidnya nggak ada ya karena produksi lipoproteinnya menurunnya di hepar kan sehingga akan terjadi ya udah degradasi lipoproteinnya terjadi katabolisme pemecahan protein berlebihan sehingga nanti karena ada karena tidak ada transfer lipidnya ya karena dia tidak ada transfer lipid sehingga akan terjadi hiperlipidemia nanti pada itunya kolesterolnya itu bakal meningkat jadi kolesterol meningkat ya LDL-nya meningkat kan ya LDL-nya meningkat trigliseridanya bakal meningkat juga kan ya pada hiperlipidemia sehingga nanti kalau misalkan nanti lipidnya atau kolesterolnya gitu kan ke kapiler glomerulus nanti akan merusak di kapiler glomerulus ya sehingga dia kan juga lipidnya juga bakal keluar semua sehingga terjadi lipiduria ya jadi dia ada urin ada lipid di dalam itu urin ya pada urinalisis jadi pada urinalisis karena ini juga ya terakumulasi dan sulit untuk diabsorpsi oleh limfa juga nih ya kita bedain ini juga ya karena ada terakumulasi dan sulit untuk diabsorpsi oleh limfa nanti pada pemeriksaan fisik ya pada edema paru itu dia masih biasanya itu nanti ditemukan bronki basah halus ya bronki basah halus atau basah kasar ya menandakan tuh dia ada cairan juga ya di interstisial kan bronki bronki itu kayak ada cairan juga ya nanti itu tergantung dia bronki basah halus apa bronki basah kasar kalau bronki basah halus biasanya itu dia tuh baru sih ya jadi kayak cairannya tuh cairan-cairan baru kalau kasar tuh berarti udah mengeras gitulah dia udah cairannya tuh kayak udah mengeras gitu ya kalau bronki basah kasar kalau bronki basah halus tuh dia baru sih ya baru terjadi rembesan di cairan interstisialnya ya ke cairan interstisialnya di bagian basal paru ya pertama-tama tuh dia di bagian basal paru dulu cuma juga karena ada ini ya ada
Itunya kan karena cairan interstisialnya meningkat kan ya, karena ada perembesan ya dari cairan intravaskular sehingga terjadi gangguan ventilasi perfusi atau VK mismatch ya. Ini gangguan gangguan ventilasi perfusi. Gangguan ventilasi perfusi. Nah, kalau misalkan terjadi gangguan ventilasi perfusi, nanti ya kita kan jadi ini ya. Kita kan bernapas kan ya. Kita bernapas, menghirup udara tuh ke, ya, oksigen kan masuk ya ke dalam alveolus ya, nanti ke kapiler paru kan. Nah, saat masuk ke kapiler paru, paru itu kan udah banyak ya cairannya di sini ya. Karena sudah banyak cairan yang terakumulasi itu jadi ya proses difusi oksigen ya, oksigen ke dalam kapiler atau transport karbon dioksida ke dalam alveolus paru ya untuk dikeluarkan itu jadi terganggu kan, sehingga ya terjadi sesak napas ya, sesak napas saat beraktivitas, dan nanti juga akan membaik kalau misalkan dia pasiennya itu duduk ya, membaik kalau pasiennya duduk ya, saat pasien duduk itu ya, membaik saat pasien duduk, tapi sesak napas saat beraktivitas. Soalnya kan kalau pasien duduk kan dia nggak ngakuin hal-hal yang ini ya, berat ya, karena oksigen demand-nya tuh menurun ya, beda sama beraktivitas, dia oksigen demand-nya tuh naik hingga dia ya udah sesak napas, dispnea on exertion ya. Mungkin juga karena VK mismatch juga ya, itu oksigennya tadi kan nggak bisa difusi ke dalam kapiler kan dari alveolus kan, hingga nanti oksigen di dalam darahnya tuh bakal menurun sehingga akan terjadi hipoksemia ya. Jadi dia hipoksemia tuh kekurangan oksigen ya di dalam pembuluh darah, lama kelamaan tuh akan jadi hipoksia, jadi kekurangan sel-selnya tuh kekurangan oksigen juga ya di dalam itu ya, di dalam jaringan ya, di dalam jaringannya, sehingga akan terjadi tuh pemeriksaan fisiknya tuh dia capillary refill time-nya tuh dia lebih dari 2 detik yang menandakan tuh dia ada hipoksia atau gangguan hemodinamik juga ya, gangguan hemodinamik, capillary refill time-nya tuh lebih dari 2 detik, dengan cara tuh dia di jarinya tuh kita pencet ya, kalau misalkan lebih dari 2 detik dia tuh capillary refill time-nya tuh memanjang ya, memanjang. Cuman juga karena ada kompensasi juga ya, karena ada hipoksemia, nanti laju pernafasannya meningkatkan diaktivasi di medula oblongata. Nah, kalau pada hipoksemia juga nanti kita cek pada puls oximeter tuh, dia biasanya tuh dia ini ya, saturasi oksigennya tuh bakal menurun ya, karena terjadi penurunan oksigen di dalam darah ya. Kalau tekanan onkotik juga tuh menurun tuh disebabkan ini ya, tekanan onkotik menurun tuh nanti akan menyebabkan ini ya, cairan intravaskularnya tuh merembes ya, ke cairan interstisial ya pada kasus sindroma nefrotik, hingga akan terjadi edema pada wajah ya, pertama edema pada wajah dulu, kemudian edema pada kaki ya ke bawah, ke edema pada kaki itu ya, nama lainnya tuh edema perifer ya atau pitting edema ya gitu ya, karena ada tekanan nefrotik menurun tuh pada sindroma nefrotik. Dan untuk pemberiannya itu pemberian pada edema paru, pemberian oksigen asimptomatik ya, terpilih berdasarkan gejala aja ya. Sesak napas ya kita kasih pemberian oksigen seperti nasal kanul ya, nanti tergantung sama saturasi oksigennya itu berapa. Kemudian kalau terjadi edema paru ya atau edema masif juga kan atau edema nasarka, kita bisa berikan furosemid ya untuk mengeluarkan cairan-cairan yang ada di dalam parunya tuh dikeluarin ya ke dalam urinnya gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ditetapkan awal ya, dilakukan ABC ya, Red Wave Breathing Circulation, nanti kita bisa rujuk ke spesialis paru gitu. Ya sekian, terima kasih.